bersama. Tiap jam beristirahatku hanya ingin berdua. Takkah kamu, ku takkan pernah lupa saat kau bilang punya rasa yang sama. Ku tak menyangka aku bahagia itu peluk dunia. Kau izinkan aku untuk dapat merasakan. Zaman-zaman tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya? 2011-an ya. Lagi heboh-hebohnya banget semua. Benar. Ada beberapa boy band dan juga girl band lain. Zaman itu semua tuh pada gimana ya? Maksudnya gue merasakan vibe positifnya tuh enak banget gitu. Benar. I-pop lagi menjamur banget tuh. Ya kan? Sambil menjamurnya, rumah makan yang jualan yang goreng jadi jualan kaset dan CD. Ya enggak. Kirain saking menjamurnya semua rumah makan jadi jualan jamur. Enggak dong. Tapi kita happy hari ini. Selain ada Rafael, kita mau ngasih berita happy juga. Yes. Apa sih Kiki? Tim bulu tangkis Putri Indonesia juara badminton Asia Championship 2022 selesai wake up Korsel 3-1. Yeay! Amazing! Nih, buat sobat Tajir yang ada di rumah ya, tak kasih tahu. Ini termasuk cabang olahraga yang suka berterima kasih. Kok berterima kasih? Bulu tangkis. Jangan emosi. Selanjutnya ada apa tuh? Ada ini nih, berita terupdate ya. Untuk para rakyat Tajir yang hobi banget rebahan. Apa tuh berita menyenangkannya? Ini lucu banget sih. Katanya NASA tuh lagi nyari orang buat tidur selama 30 hari dan dibayar ratusan juta rupiah. Itu di artikelnya tuh. Buat apa? Mana sih gak apa-apa? Tidur 30 hari dibayar ratusan juta rupiah. Tapi boleh bangun gak itu? Nah itu maksud gue. Makan gak? Nah iya makanya tuh belum jelas. Ya kalau hobinya rebahan doang. Bed rest. Buat studi apa sih untuk penelitian ya? Iya pasti buat untuk penelitian. Untuk bahas postur badan. Eh bukan ya? Bukan dong. Itu udah beda lagi dong. Itu beda. Kalau tapi pokoknya kalau yang mau daftarin silakan cari info sebanyak-banyaknya. Tapi Anda akan bersaing dengan orang-orang di seluruh dunia tentunya yang punya hobi sama. Rebahan. Itu kayaknya bener. Harusnya gue udah ikutan dah. Gue kan hobinya selain rebahan juga rebana. Oke, baik. Hobi kok rebahan, hobi itu harusnya olahraga. Apa tuh? Supaya apa? Supaya posturnya seperti Rafael tantu ya. Sekarang tapi postur Rafael beda loh dulu sama sekarang. Lu perubahan lu banyak banget. Postur tubuhnya udah beda banget. Sekarang badannya lebih ateis ya. Di mana? Berarti kan badannya tidak percaya Tuhan ya. Rahasianya apa sih, Rafael? Ya olahraga lah, rutin olahraga, terus udah gitu pola hidup juga dibenerin gitu. Minum istirahat. Susu protein ya? Susu protein iya dong, kalau misalnya gym itu kebutuhan protein kita harus dipenuhi, salah satunya yang terbanyak tuh dari susu protein. Tapi lu nge-gym sebenarnya dari dulu kan, bukan sekarang doang kan? 2018 lah. Mulainya? 2018 tuh udah mulai. Mulai, karena tadinya tuh ada sakit GERD kan. Oke. Nah, waktu konsultasi ke dokter, beberapa dokter nanya, olahraga enggak? Enggak dok, enggak suka. Oh olahraga dong. Akhirnya udah memutuskan gara-gara waktu 2018 tuh bolak-balik ke IGD sampai 5 kali gitu. Enggak enak banget ya udah. Separah itu berarti? Separah itu. Bolak-balik ke IGD? Iya. Sampai berkali-kali sampai gitu. Sampai diinfus gitu. Jadi kayak jam 3 subuh gitu lagi tidur tiba-tiba sakit. Aduh enggak enak banget. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk olahraga. Rajin sekarang. Dan mengubah pola makan juga berarti pola makan, pola istirahat juga. Aku punya tebak-tebakan nih. Apa bedanya Rafael sama mantan? Apa tuh? Kalau Rafael ke gym, kalau mantan ke jam. Pagi, kita punya ini beberapa video
komplikasi. Coba kita lihat ya video komplikasi. Komplikasi. Workout ya Rafael. Begini-begini tuh, biar gak terlalu kelihatan. Jadi pas dia, gitu juga ya. Jadi orang-orang tuh kayak, oh Rafael. Bukan untuk dipamerkan, gak boleh ya. Tapi lu pamer, lu gak mungkin lu kalau bukan buat pamer. Gak yang foto topless. Kalau gue punya badan kayak gitu, gue udah. Untung gak dikasih, untung. Iya, makanya gue juga salah ngerasanya pakai celana pendek pagi ini kan. Betis gue kayak gak cocok banget. Bagus, ini sekuat kan? Eh, sekarang kita udah ada karpet Aladdin. Buat apa ini? Bukan karpet Aladdin dong. Ini karpet ala kadarnya. Jadi mat ini biasanya dipakai buat olahraga. Kita mau lu ngajarin kita untuk... Kayak tadi kan lu melakukan push up kan? Tapi kita dengar lu juga bisa push up-nya pakai tiupan aja. Wow, tarikan angin ini gimana? Bisa pakai tiupan tuh tarik angin-angin ini gimana? Gak bisa lah. Tapi satu tangan bisa? Satu tangan gak bisa sih. Oh gak bisa? Dua tangan, coba ajarin push up yang benar tuh gimana? Satu tangan gak bisa. Emang bisa? Ya enggak lah. Buat apa tuh? Jadi push up itu untuk otot chest kan? Yeah. Chest juga, terus udah gitu nanti yang tricep juga kena. Kalau misalnya pengen fokus ke chest, kita bukanya agak lebar. Oh, kalau mau fokus ke chest? Iya. Tapi arahnya di mana? Arahnya di sini, iya gini. Di bahu ya, selebar iya, iya. Oke. Okay. Jadi ini juga lebar. Selain tangan yang dibuka, boleh juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya, mohon ya. Kalau ada salah. Jadi gini, oke. Kita turun. Up. One. Up. Up. Two. Go. Up. Op. Tri. Op. Bisa. Maaf sebentar. Jeng. Iya. Kita tadi olahraga, Jeng lagi ngapain? Aku juga olahraga loh. Ya kalau aku cuma diem aja karena aku bukan cuma olahraga tapi olah rasa. Aduh. Terus terang aja aku push up enggak bisa. Bisanya aku bisanya push rank. Double kill. Ya. Gue nggak ngerti apaan itu. Game. Kalau beda yang ya, tadi... yang begini sama yang begitu ngebuka tadi. Ya beda, kalau ini fokusnya lebih ke chest, kalau ini tricepnya juga kena. Up. Oh. Terus kalau untuk kayak middle chest sebelah sini kita push up-nya kayak gini, kayak diamond push up. Up. Kayak gini bentuk kayak diamond. Iya. Tapi ininya juga posturnya udah bener ya. Iya, jadi harus ada muscle connection kalau misalnya sekarang kita pengen fokus ke chest, jadi kita harus dirasainnya yang nge-pushnya dari chestnya. Gue mau nanya deh. Itu kan narik nafas sama buang nafasnya juga harus bener kan? Iya. Kalau enggak malah cedera takutnya kan? Betul. Nah, narik nafasnya pas kapan, buang nafasnya pas kapan kalau push up? Narik nafasnya itu pas lagi kita mau, misalnya kalau push up gitu ya. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Oh, jadi pas naik tuh tarik, iya. Pas buang, iya. Pas turun. Jadi pas lagi kayak bebannya lebih berat, kita tarik nafasnya. Oh. Gue kemarin nyoba-nyoba tuh, tarik nafas gak bisa tarik. Ya udah gue tarik tunai. Banting lu ya. Oke, itu untuk dada? Dada. Kalau untuk perut? Perut, boleh. Sit up ini nih paling banyak.
Tapi sebenarnya kalau mau ngecilin perut itu bukan harus sit up setiap hari. Apa tuh? Karena cardio. Dari makanannya. Oh, justru yes. makanannya kalau misalnya. Makanannya habis titit. Kalau misalnya kita sit up setiap hari terus kita makanannya masih kacau ya tetap aja nggak akan keluar. Oh, tuh dengerin Rakyat Tajir, makan kacau tuh gimana? Minyak, tepung. Iya, minyak, gitu. Tepung, terus karbonnya banyak gitu. Lang-lang, oh. Ya harus dengerin tuh bukan Rakyat Tajir, tim kreatif. Siang-siang ini berapa kali repetisi, berapa set setiap pagi? Apanya? Kalau sit up. Oh, kalau sit up itu pokoknya satu hari totalnya harus 500 repetisi. Misalnya 500 bagaimana? Hello. Jadi misalnya satu macam itu iya. 100. Ah. Nanti 100 sampai 5 macam. Jadi 500 totalnya. Itu bisa bikin perut jadi six pack. Six pack dong. Masih perut tahu-tahu indigo. Oke. Gitu. Oh, jadi tapi kalau misalkan nggak sanggup, nggak harus 500 dong berarti. Tapi lo awal-awal berapa dulu dong sebelum 500? Awal-awal paling cuman kayak 15 repetisi kali 4. Biasanya okay. Biasanya normalnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya pengen maintain supaya si otot perutnya tetap stay gitu, jadi kita harus naik ke 300 dulu, 300 per hari, terus kalau misalnya udah biasa jadi 500 naik per lagi. Hari. Oh, berarti itu tuh banget ya? Bilang 300, 500 gitu ya? Gampang. Karena udah biasa, lumayan. Ya. Misalnya, kita crunch aja ya, crunch yang... Ini okay, satu macam itu. Nah, itu tuh posisinya nggak dari tidur banget sampai nekuk kan? Jangan, karena kalau misalnya kita nggak bener posisinya nanti tulang ekornya kena. Iya, malah. Jadi sebenarnya kan kalau crunch itu buat perut bagian atas. Jadi cuma kalau kita udah berasa kayak ketarik perutnya udah kena gitu. Oh. Itu satu macam misalnya 100. Terus nanti yang bicycle gini. Ini gue suka gitu begini 100. Nih di rumah nih. Iya. Kalian suka beneran ya? Suka. Keren. Terus, wah, berarti kalau misalnya kita mau nge-gym mah enak temennya kayak begini. Karena kadang-kadang kan kalau lo nge-gym butuh penyemangat betul, kan. Betul, kalau sendirian kan gak enak juga. Iya, karena kan setiap misalnya seminggu ini kita angkatan bebannya segini. Minggu depan kita harus naik lagi. Kalau misalnya kita gak naik itu nanti muscle-nya kayak gitu-gitu terus. Itu dia, sama makanan dan tidur. Jadi harus ada nambah lagi. Ya, kita juga mau nambah nih. Nambah iklan. Dan kemana-mana.